Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah atau UES tingkat SMP tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 30 Kecamatan Koja Selasa 6 April 2021. Sedangkan UES dilaksanakan secara daring mulai Senin 5 April hingga Jumat 9 April mendatang. Dikarenakan situasi masih pandemi COVID-19, maka UES dilaksanakan secara daring di mana panitia memantau kegiatan UES dari sekolah dan anak-anak mengerjakan soal-soal ujian di rumahnya masing-masing. Sampai hari kedua pelaksanaan UES, alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti karena semua berjalan lancar. Jelas Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara Purwanto saat ditemui di SMP Negeri 30 Jakarta. Selama 5 hari, peserta didik SMP kelas 9 akan menjalani rangkaian UES di setiap sekolah secara daring. Hari pertama mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk hari ini, Matematika dan Seni Budaya. Sampai saat ini tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya, dan peserta UES yang berjumlah 216 orang dipastikan hadir semua. Ungkap Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Jakarta, Muhammad Yusuf Chorwa. Ia bersama panitia memantau langsung kegiatan UES dari sekolah. UES diawali dengan Zoom meeting dengan semua peserta untuk memberikan motivasi agar semangat dalam mengerjakan soal-soal ujian. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.